Ya, jadi kegiatan kami hari ini adalah mengunjungi tempat konservasi penyu. Jadi penyu yang kecil-kecil ini mereka baru menetas. Jadi penyu akan ditampung di tempat penampungan sampai mereka berumur sekitar 4 bulan. Jadi tujuan dari dilakukannya hal ini adalah untuk melestarikan penyu, apalagi sekarang penyu itu sudah hampir punah. Kemudian yang penyu yang ini sudah siap untuk dilepaskan ke habitat alaminya. Jadi ini adalah penyu yang berumur sekitar 4 bulan dan siap untuk dilepaskan. Jadi jenis penyu tadi adalah penyu hijau. Jadi ini adalah perjalanan kami ke tempat pelepasan penyu. Kita berada di Pantai Timbuhe, jadi kita dengan tim Balai Taman Nasional dan Kementerian Kerasi itu akan melepaskan penyu di hari peringatan penyu di dunia. Terima kasih.